Halo, halo. Selamat datang ke channel saya. Hari ini kita ekor cek ya. Saya lo. Teddy pula lo. Apa lah intro aku ini? Hari ini kita review barang-barang cosplay. Beberapa hari lalu melayari online, saya telah beli beberapa barang untuk digunakan sebagai cosplay dan beberapa dah sampai. Saya tadi tinggal guys. Kita akan review lah. Kita review apa lagi aku nak kata. Okay, mula-mula kita akan review dulu. Kita tengok berapa okay kualitinya, berapa cantik. Tak tahu lagi apa dia kata. Nanti aku fikirlah dulu sebagai kita jalan. Untuk informasi korang, ada sebab saya buat review. Ada sebab aku buat review ni. Bodoh lah. Aku ada sebab nak buat review ni. Aku akan terangkan lebih teliti dan habis video nanti. Dekat ujung video nanti aku akan terangkan. Tapi untuk sekarang aku akan unbox dulu. Okay, so kamera dah ke belakang sikit. Korang boleh nampak muka aku lah. Muka aku tahu lah handsome, so tu lah. Tak kisah sangat kalau korang nak tengok ke tak. Tapi produk pertama. Ini adalah yang sleeveless hoodie sleeveless. So macam tank top tapi ada hoodie. Baju macam ni aku suka. Dia boleh pakai over baju. Aku tak pastilah kalau nak pakai sebagai baju biasa sebab bulu ketiak. Right. Produk satu. Apa lagi? Apa kata kita cuba? Oops, balik. Terbalik pula. Ah! Tu ha. Baik tu. Dengan aku punya pakai baju putih ni perfect tu. Ya. Kau mungkin tak nampak. Cara aku nak buat ni. Aku duduk dekat dekat sikitlah. Ha gini. Cantik tu. Dengan baju putih sesuai lengan. Nice tu. Baik ah. Apa lagi? Ini rasa keras. Oh. Baik tu. Ada topeng. Cantik sure kualiti dia punya clear. Kau sedih gila. Au! Ketat. Okay. Longgar sangat pula. Ah! Aku rasa macam ni kau pakai. Nasib lah betul pula. Ketat-ketat pakai macam salah. Yeah. Rasa macam tak sesuai pula kalau aku pakai macam ni. Rasa macam gangster gila. Hebat tu. Mungkin tak, bukan mungkin. Memang bagus lah benda dia clear. Tapi yelah, aku rasa macam gangster tu. Gangster tu. Right. Nice. Then sebelum nanti kita habiskan video ni, kita akan pakai semua benda tu. Semua benda yang saya dah tunjuk tu dan tengok macam mana benda tu kelihatan. Aku akan nampak macam gangster dek. Depan lo. Oh, ini ke jaketnya. Ini jaket tebalnya. Oh, apa yang lagi satu dalam ni? Apa benda ni? Nampak macam aku tak boleh kata nampak macam apa. Sekejap. Aku kena buka supaya aku tahu apa punya. Ini topeng ke? Face mask? Rasa ketat. Oh.
baru aku faham. Okay. Baik doh, dapat free gift. Tapi aku excited. Ini doh, dapat hood, dapat cloak pula. Okay. Aku benda ni besar sangat, so aku tak boleh tunjuk dekat kamera ni. Sekejap aku belakang gue sikit. Okay. POV macam ni aku rasa lagi okey aku nak tengok dia. Mana jaket aku? Jaket yang aku nak review bukan yang aku pakai pun. Sekejap. Gangster dia pakai benda semua ni. Cantik tu. Dia punya jaket ni tebal sangat, so aku tengah perlu sekarang ni. Overall okey tu. Aku pakai jaket dalam, tak nampak sangat apa aku punya. Baik tu. Tapi obviously ni semua bukan untuk bawa jalan-jalan lah. Semua orang ingat nanti korang aku part mafia ke apa, entah ke. Entah, dia orang kan otak. Aku tak ada kata nanti. Rasa macam aku ada villain arc tu. Tapi sesuai, aku ada outfit, aku ada villain arc. Semua orang mampus. Also, ada satu benda lagi aku tak tunjuk kau. Ini adalah darah palsu, fake blood. Ini darah yang nampak real sangat. Aku tak tahu macam nak terangkan kepada korang. Ini memang nampak macam darah. Untuk korang nampak, aku tak tahu lah korang nampak macam apa, tapi nasiblah korang apa yang aku nampak. Aduh, perlu lah. Sekejap. Ini adalah darah palsu. Seperti korang lihat. Ini aku rasa aku ada plan apa nak guna darah palsu ni. Antara satu sebab aku beli benda ni ialah aku plan nak buat movie. Sebab berdasarkan channel aku, dari video pertama yang aku telah post dalam channel aku sendiri, cerita tu adalah movie short film yang pasal motivasi apa. Aku tak ingat apa, tapi aku still nak teruskan benda macam tu sebab banyak inspirasi aku yang aku telah tengok. Dan aku ingat nak cuba juga memperjalankan inspirasi aku. Susah nak percaya, tapi masalahnya aku nak buat benda yang aku boleh percaya. So, nasiblah. Anyways, yelah, ada banyak lagi plan yang aku akan keep upkan korang dalam channel ni. Banyak lagi kerja aku akan buat, tapi tak pastilah berapa konsisten aku boleh kejar dengan channel aku sebab aku dekat-dekat periksa. Atau masa periksa aku dah keluar, ikut masa benda video ni keluar lah. So harap korang boleh enjoy video ni, malah lihat kamu di video seterusnya. Bye. Bodoh lah tak ada.